hari ini di sore hari yang sendu ini kita lagi di daerah Tebet Timur Raya. Mau mencari-cari coffee shop nih. Kira-kira coffee shop yang ada di sekitar Tebet tuh udah menjamur. Banyak banget coffee shop. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ngajak temennya, mau nongkrong atau mau ngobrol-ngobrol santai, bisa nih di coffee shop sekitar Tebet. Di Tebet? Kita akan telusuri di mana saja yang ada cafe kopi. Tempatnya di Tebet Timur dalam raya Jakarta Selatan. Logik. Kopi Logik. Nah, kita bisa lihat yang ramai sekali yang parkir pada hari ini di jam 5. Pukul 00.00 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian di sebelah lagi ada juga kopi. Kopi apakah ini? Ya. Kita lagi keliling-keliling daerah Tebet nih. Ini kalau teman-teman tahu arah-arah menuju ke Eco Park, tinggal nanti kita lurus, belok kiri, lurus saja ke Eco Park. Ini ada lembaga bimbingan haji Aisyah, kopi dan bakmi. Tebet penuh dengan restoran-restoran dan juga coffee shop. Ada soto pedang khas Uncu. Biasanya coffee shop itu tuh tempat yang cocok nih buat teman-teman hangout. Biasanya coffee shop ini daerah tempat yang cocok nih buat teman-teman nongkrong. Dan banyak variasi menu kopi buat ngobrol-ngobrol santai, hangout dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Bisa juga ngumpul sama teman-teman atau misalkan lagi haus ke toko kopi di sekitar Tebet banyak. Hampir di setiap sudut di setiap jalanan Tebet tuh selalu ada coffee shop. Mulai coffee shop dari manapun. Mulai asal kopinya dari Aceh. Dari di Tebet Timur Raya juga ada coffee shop yang baru saja buka, masih kelihatan nih karangan bunganya masih hangat. Namanya Lofi Coffee and Tea Tree. Teman-teman bisa minum kopi juga sambil makan nih. Ini juga ada Saudare Kopi. Nah, Saudare Kopi. Sekarang kita di mana ya? Tebet Timur 3. Di Tebet Timur 3. Juga ada kopi. Nah, nanti teman-teman di sebelah kiri bakal kelihatan toko kopinya. Sampai ke sana ya, di pergedungan Taman Teras depan Taman Tebet Eco Park ada dua kafe juga. Nggak jauh dari dua kafe kita lurus aja ada toko kopi yang baru buka, tepatnya pindah sih, bukan baru buka, yaitu Salo Inyan yang baru saja tadi kita lewati. Nah, di sini juga ada Kopi Logik di daerah Tebet Timur Raya. Banyak ya teman-teman motor, mobil yang parkir. Banyak, tempatnya juga luas, nyaman. Nah, di dalamnya juga ada tempat. Ya, ini ada juga Coffee and Time. Juga
Ada juga Red Monkey Coffee, warna tempatnya merah-merah. Lucu ya tempatnya, juga desain arsitekturnya. Ada juga ayam bakar Warsono. Gak jauh dari Red Coffee, Red Monkey Coffee tadi, ini ada Bajawa Flores. Wah, kopi dari Flores nih, dari timur ke barat. Ada kopi Bajawa Flores, logonya Komodo. Kodomo maksudnya. Banyak juga mobil parkir untuk menikmati Bajawa Coffee. Kita di depan pasar PSPT. Kalau dari sore sampai malam nih banyak pedagang-pedagang yang jual, mulai dari pecel lele, jus, sate padang, ayam crispy, martabak. Ini enak nih teman-teman, martabak mobil. Sekarang kita menuju ke ke pasar Tebet PSPT. Kita eksplor lagi coffee shop sekitar sini nih. Dapat nih di dalam tempat cuci mobil ini ada arah kopi, arah kafe nih, enak nih teman-teman. Menunya ada mulai yang seger-seger sampai yang pahit manis, lengkap di sini. Kopi. Kopi nih teman-teman. Tidak nggak jauh dari arah kopi juga ada banyak sekali ATM, Captain Barbershop, dan juga tempat-tempat lainnya. Nah, selanjutnya nih di samping Larisia ada juga restoran di Street John Kira. Tepat di sampingnya ada Jora Kasi untuk minum-minum kopi. Yang belakangan ini lagi rame juga ada Indomaret Coin Kafe, yang kopinya katanya enak. Maret juga ada nih tersedia sekarang Coin Kopi. Selanjutnya ada juga toko kopi yang baru saja buka, tempatnya bagus, luas dan juga masih anget-anget nih. Tepatnya di samping Wisma NTT. Nah, ini tempatnya nih, Lofi Coffee and Eatery. Tinggi juga tempatnya teman-teman. Kopi Kina. Yang selanjutnya, yang beberapa orang, banyak juga orang yang sudah tahu Kopi Kina. Ini kalau pagi-pagi saya lewat sini suka ada aroma kopi nih dari cerubung tuh yang ada di sini. Tahu dari Tebet Timur Raya di pemerintah Pemprov Banten, BPD Pemprov Banten. Sekitar situ ini kita lihat coffee shop di sekitar sini juga cukup banyak teman-teman. Kita temu coffee shopnya The Boga, tempat buat nongkrong-nongkrong santai. Terus ada Jeep Kopi di dekat Ojolali, ada Auto Cafe. Nah, strategis banget nih, sampingnya barbershop dan juga ada spa. Ini ada coffee juga, Bus Cafe. Lantas selanjutnya kita terus explore lurus. Ya, biasanya coffee shop itu tuh tempat yang cocok nih buat teman-teman hangout, nongkrong. Biasanya coffee shop ini daerah tempat yang cocok nih buat teman-teman nongkrong. Dan banyak variasi menu kopi buat ngobrol-ngobrol santai, hangout, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.
bisa juga ngumpul sama teman-teman atau misalkan lagi haus ke toko kopi di sekitar tersebut banyak nih. Hampir di setiap sudut, di setiap jalanan Tebet tuh selalu ada coffee shop. Mulai coffee shop dari manapun. Mulai asal kopinya dari Aceh. Dari ini kita mau nge-vlog nih di daerah Tebet. Ternyata di Tebet ini banyak kali nih. Misalnya sebelah kanan itu ada apa tuh nih? Ada Ford Truck. Nah, ya kita akan mau vlog di sekitar Tebet. Ini Mbak Sosaun akan melihat rumah makan kuliner. Ternyata yang banyak ini adalah kopi. Karena kita berada di Tebet Timur, Jalan Raya. Kita akan memutuskan vlog ini adalah vlog tentang kopi. Kopi bertebaran, kafe-kafe. Ini di Pajak. Gak jauh dari lapangan BSPT ada Lecture Coffee. Ya, itu juga banyak orang parkir motor di depan coffee shopnya. Dan juga ada Selah Waktu Coffee, namanya unik-unik ya, Selah Waktu, Lecture. Kopi Musik, nah bisa kita lihat yang ramai sekali yang parkir pada hari ini di jam 5. Kita lagi keliling-keliling daerah Tebet nih. Ini kalau teman-teman tahu arah-arah menuju ke Eco Park, tinggal nanti kita lurus, belok kiri, lurus saja ke Eco Park. Ini ada lembaga bimbingan haji Aisyah, kopi dan bakmi. Tebet penuh dengan restoran-restoran dan juga coffee shop. Ada soto pedang khas Buncu. Yang kanan boleh kiri kanan. Yang kiri kanan aja. Oh iya. Nggak tahu deh. Coba, ayo mau terakhir aja. Hari ini kita mau nge-vlog. Ini saya sekarang berada. Udah. Hari ini kita mau nge-vlog nih di daerah Tebet. Ternyata di Tebet ini banyak kali nih. Misalnya sebelah kanan itu ada apa tuh nih? Ada Ford Truck. Nah, ya kita akan mau nge-vlog di sekitar Tebet. Ini Mbak Sosaun akan melihat kuliner. Ternyata yang banyak ini adalah kopi. Karena kita berada di Tebet Timur, Jalan Raya, kita akan memutuskan vlog ini adalah vlog tentang kopi. Kopi bertebaran, kafe-kafe. Ini di Di Tebet Timur Raya juga ada coffee shop yang baru saja buka. Masih kelihatan nih karangan bunganya, masih hangat. Namanya Lofi Coffee and Eatery. Teman-teman bisa minum kopi juga sambil makan nih. Sekarang kita di mana ya? Timur 3. Di Tebet Timur 3. Juga ada kopi. Nah, nanti teman-teman di sebelah kiri bakal ini juga ada Kopi Logik di daerah Tebet Timur Raya. Banyak ya teman-teman motor, mobil yang parkir. Hanya tempatnya juga luas, nyaman. Di dalamnya juga ada tempat. Di pergerungan Taman Teras depan Taman Tebet Eco Park ada dua kafe juga. Gak jauh dari dua kafe kita lurus aja ada toko kopi yang baru buka. Tepatnya pindah sih, bukan baru buka, yaitu Salonian yang baru saja tadi kita lewati. Kita di depan pasar PSPT. Kalau dari sore sampai malam nih banyak pedagang-pedagang yang jual, mulai dari pecel lele, jus, sate padang, ayam crispy, martabak. Ini enak nih teman-teman, martabak mobil.
ada juga Coffee and Time. Juga kopi. Ada juga Red Monkey Coffee karena tempatnya merah-merah. Lucu ya tempatnya juga, desain arsitekturnya. Ada juga Ayam Bakar Mas Mono. Gak jauh dari Red Coffee, Red Monkey Coffee tadi, ini ada Bajawa Flores. Wah, kopi dari Flores nih, dari timur ke barat. Ada kopi Bajawa Flores, logonya Komodo. Kodomo. Banyak juga mobil parkir untuk menikmati Bajawa Parkir. Sekarang kita menuju ke pasar Tebet PSPT. Kita eksplor lagi coffee shop sekitar sini. Tepatnya di dalam tempat cuci mobil ini ada arah kopi, arah kafe nih, enak nih teman-teman. Menunya ada mulai yang seger-seger sampai yang pahit manis, lengkap. Timur Jakarta Selatan. Apabila Anda ingin kopi, segera datang dan pilih tempat yang menyenangkan, nyaman, dan tidak kita berkumpul bersama. Jangan lupa bila semua sedang silakan di subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat menjadi nilai tambah bagi kita untuk kopi dan juga wilayah Jawa Timur, Jakarta Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.